Aku tungguin ya. Cici favorit aku. Oh, love. Eh, kita pasang musik seperti biasa. Mau lagu apa, Nitch? Itu lagu yang santai-santai aja gak sih? Aku baru selesain, aku lagi UAS. Aku baru selesain paper paper aku. Dari pagi tau gak sih? Dari pagi aku tuh udah UAS dari jam 8 pagi aku udah bangun. Terus langsung kayak bangun-bangun langsung UAS. UASnya tuh UAS soal. Habis itu baru masih ada UAS lagi tapi satu lagi tuh UASnya pakai paper gitu. Terus hari ini juga kumpul aja sama-sama hari ini. Jadi kayak langsung cepet. Begitulah. Biasalah. Habis kamu selesai, udah selesai sih. Nanti dunia jam 6 malam, tapi aku udah selesaiin. Tapi mungkin nanti sebelum kumpul lagi aku bakal cek-cekin lagi. Halo, dapat diskon dari Kak Shiva. Halo Kak Shiva. Oh my god, langsung dapat nih, langsung dikasih sama juragan diskon. Juragan diskon Kak Shiva. Mantap, mantap. Terima kasih kak. Dapat ini juga, dapat semangka dari kak Ryan, kadak dikduk der. Wede, asik asik. Semangka gitu ya, biar fresh kalau lagi sore sore kayak gini kan biasanya kayak hawanya masih panas panas tuh. Ya kan, biar fresh, biar tenggorokannya adem ya. Mau semangka beneran enggak? Ada semongko. Semangka mau dong. Aku suka buah tahu. Jadi kayak segala jenis buah aku makan-makan aja. See you bulan ini di Ciri VC. Siap Kak Dapa. Mantap-mantap, sampai ketemu ya. Yeay, siapa yang ketemu aku di VC nanti? Angkat tangannya. See you di video call semuanya. Kalau ingin ngobrol banyak, let's go langsung ke video call aku nanti. Tanggal 26. Skip VC kok gitu sih Kak Edi? Payah nih, kurang apa? VC dong, VC gak ya? Kak Arfiannya Kalin, VC dong Kak Arfian. Let's go, kita ketemu di video call nanti. Yes, hari Senin, okay? Kangen sih dari mana aja? Dari mana ya? Aku kan baru ketemu kalian berapa hari yang lalu. Kamu jangan berbohong ya. Dusta macam apa lagi yang diberikan sahabat? Jangan seperti itu sahabat. Mau VC tapi belum berani, kenapa? Aku gak gigit kok, tenang. Let's go. Kita ngobrolin banyak di sana. Emang gak boleh kangen? Boleh dong Kak Nana. Masa gak boleh? Boleh banget dong. Apa iya? Iyalah, masa tidak? Masa tidak? Suka baca buku gak? Suka dong. Kamu pasti baru tahu aku. Eh Kak Lutfi, aku udah pernah lihat Kak. Ih, aku suka baca buku. Kalau yang belum tahu di sini, suka sekali. Mungkin karena jadwalnya juga lagi akhir-akhir ini juga lumayan padat, jadi kayak belum sempat baca buku yang kayak bener-bener satu buku full selesain gitu. Paling kalau kayak pas lagi waktu kosong aja gitu sih. Saya kayak kalau baca buku terus bener-bener fokus. Iya gak sih? Terus kayak apa namanya, kuliah juga lagi tidak begitu bersahabat. Tugas-tugasnya lagi banyak banget. Jadi kayak gak gitu
nggak gitu apa eh apa iya kayak iya gitu cukup waktu gitu sih kayak belum nemu gitu waktunya buat kayak baca buku yang banyak lagi. Oh my god, aku kangen banget serial novel Bumi dari Terelie. Udah belum? Oh my god, aku pengen banget. Terelie tuh salah satu penulis asal Indonesia yang menurut aku yang paling bagus, karena kayak cara penulisannya itu, cara kosakata itu bagus banget. Aku satu-satunya buku Terelie yang pernah aku baca itu Sunset Rosie, ya nggak salah namanya, aku lupa gitu sih. Sunset Rosie Terelie, iya, Sunset dan Rosie, iya, itu aku punya, aku waktu itu beli bukunya. Sisanya aku belum pernah baca, tapi pengen baca sih, soalnya katanya bagus-bagus kan. Karena aku waktu aku baca Sunset and Rosie aja itu bagus banget, kayak ceritanya tuh bagus, bahkan aku ada nangis tau, karena emang kayak cara dia nyampeinnya, terus cara kosakata itu bagus-bagus semua gitu loh. Aku suka yang kayak bahasa baku gitu, keren. Kavarnik, Len, aku fans barumu. Widih, halo Kavarnik, salam kenal ya. Mantap. Halo. Aku punya banyak rekomendasi. Mau gak, kata Kak Shiva? Mau dong, Kak Shiva, kasih tahu aku. Aku suka banget baca buku. Let's go. Nanti kapan-kapan aku reviewnya buku-buku yang aku punya. Ada banyak banget sih, tapi di depan semua. Kayak aku punya satu rak buku full gede gitu. Terus kayak isi buku-buku semua. Nah, nanti ya aku reviewin gitu yang kayak ya 5 favorit aku atau 10 besar favorit aku. Nanti kita cek di depan. Lin, bajunya kembaran sama Raisa. Emang iya, aku pakai baju Spy X Family, guys. Lihat lucu banget gambar Anya. Anya itu lucu banget. Jadi kayak ini tulisannya Anya Lisa. Jadi kayak kan kalian tahu Mona Lisa kan. Nah, terus ini tuh kayak paintingnya Anya, tapi kayak dibikin Mona Lisa gitu loh, kayak nama Anya Lisa. Emang iya, aku belum pernah lihat Raisa pakai baju ini. Anya lover. Ya iya dong. Aku suka banget sama Anya, dia lucu banget. Waku. Ini lucu banget. Segala hal yang dilakukan adalah gemas. Iya gak sih? Aku belum nonton ada episode terakhir gak sih? Coba kita lihat. Terakhir kali aku nonton itu yang dia kapan ya? Aku lupa. Tapi aku selalu update sih kalau Spy X Family, pas aku langsung nonton kalau ada episode baru. Coba kita lihat. Tapi kayaknya tuh kan yang episode kayak aku belum nonton deh. Eh udah deh. Yang episode D12 atau keberapa sih? Iya, oh udah Penguin Park terakhir. Hah, jajan udah habis. Belum kan? Episode 12. Soalnya kayak ini udah lewat 2 minggu gak sih, tapi belum ada, maksudnya kayak belum update lagi. Iya, terakhir masih nolong anak di kolam. Iya. Eh enggak. Emang iya, Penguin Park bukannya yang bapaknya. Ini ada yang belum nonton gak sih? Kalau belum nonton aku spoiler. Pokoknya di Penguin Park kayak di, ya di taman penguin gitu, kayak bapaknya mau cari sesuatu di dalam penguinnya. Yang nolongin anak bukannya episode sebelumnya. Aku lupa. Selama biasalah. Faktor umur emangnya. Gimana sih aku buat jepretan muka? Kak Wahyu jangan ngadi-ngadi ya, Kak Wahyu ya. By the way, Bojek sama anjing aku lagi sakit. Aku gak tahu siapa duluan yang sakit duluan kan. Mereka itu muntah sama kayak diare gitu ya kan. Jadi itu kalau Bojek awalnya 2 hari yang lalu. Dia itu, oh nunggu season 2. Oke, siap-siap aku akan menunggu Spy X Family season 2. Mantap, terima kasih loh infonya, kalau aku gak tahu. Iya, jadi Bojek 2 hari yang lalu kan aku baru pulang. Terus waktu aku lihat kok dia kayak muntah, terus kayak diare gitu kan. Terus kayak kemarin juga sempat kayak muntah sama diare gitu. Terus kemarin semalam anjing aku juga muntah sama diare. Maksudnya kayak sama persis gitu loh. Aku gak tahu siapa duluan, cuman kayaknya kalau duluan sih Bojek duluan, kan dia 2 hari yang lalu kan. Kalau anjing aku baru kemarin. Cuman gak tahu kenapa. Udah panggil dokter sih, dokternya nanti mau datang.
Takut banget sekarang, tapi dia nggak apa-apa. Kalau misalkan dari kalian ada yang pernah hewan peliharaannya kayak diare sama apa namanya muntah, bisa tolong kasih tahu aku ya guys, itu gimana gitu, maksudnya apa, kenapa gitu atau karena apa gitu kan. Saya takut banget. Tapi kalau Bojack sih sebenarnya dia makan-makan aja, minumnya juga, maksudnya makannya juga lancar, minumnya juga kayak mau-mau aja gitu. Nggak tahu kenapa. Kayaknya gara-gara abis cakar babu, aku disebut babu. Ini benar gak sih? Ini ditunjukkan kepada saya gak sih? Karena saya yang baru dicakar. Tuh lihat. Tapi sekarang udah mulai hilang dikit sih. Tapi masih ada sih. Ada bekasnya tuh. Kok kalian bisa lihat? Ya, gitulah. Sedih sekali. Tapi kayak tetap aja nggak, soalnya kan nggak biasa gitu loh, kan dia jarang muntah, terus kan juga nggak pernah diare kayak gitu, jadi makanya takut kenapa ya kan. Jadi kalau ada yang udah kayak misalkan di sini ada punya hewan peliharaan, apalagi kucing gitu atau guguk, nah bisa kasih tahu gitu, mungkin kayak ada yang pernah gitu gejalanya juga sama, bisa beritahu saya kenapa itu ya, soalnya saya juga nggak tahu. Tapi aku udah tanya dokter sih. Gak sama makan. Makanya aku juga gak tahu, kan dia emang sering dibawa keluar kan. Kayak maksudnya dibawa di ruang tamu gitu, gak ditaruh di kamar doang. Nah kadang-kadang kalau di ruang tamu, kalau misalkan emang semuanya lagi sibuk atau pas juga aku pas lagi keluar gitu kan, kan gak, mungkin gak ada yang ngeliatin atau gimana kan. Mungkin dia kayak suka nyium-nyium sesuatu atau kayak suka makan apa gitu kan, gak tahu. Makanya bingung deh, tapi gak pernah sih, ini baru pertama kali, makanya bingung juga kenapa. Padahal udah sering dikeluarin gitu. Dapet disco dari Kak Aan, terima kasih Kak Aan. Wih, dapet disco, sore ya. Terus apa kata dokter? Belum tahu, dokternya nanti mau datang, mau cek, mau periksa. Lin suka seblak gak? Seblak suka. Aku udah pernah kasih tahu di SR. Waktu itu ya pokoknya aku pernah kasih tahu di SR. Aku udah pernah cobain seblak tapi kayak baru 2 kali. Enak sih, aku suka. Enak-enak seblak. Kalau ada kesempatan lagi aku mau lagi makan seblak. Dapat diskon lagi dari Kak An. Wih, dapat diskon terus. Mantap-mantap. Terima kasih Kak An. Wih, keren. Hujan nggak di sana? Enggak hujan. Aku lagi pasang lagu guys. Kalau misal, tapi ini nggak ada suara hujannya sih. Kayak sekedar memberitahu. Lin suka buah apa? Suka semua buah. Even yang kayak buah yang orang-orang apa sih gitu kayak nggak gitu suka, aku suka. Kayak orang kan orang-orang nggak gitu suka pepaya ya. Aku suka aja pepaya. Tapi pepaya itu enaknya kalau dimakan dingin sih. Kalau misalkan kayak nggak dingin kayak nggak gitu enak. Karena agak bau ya gak sih. Bau, bukan bau-bau yang kayak gimana, tapi kayak dia punya bau ciri khas tersendiri gitu ya gak sih. Jadi kayak orang-orang kan nggak gitu suka pepaya atau kayak sirsak gitu, aku suka loh. Aku makan belimbing pun aku makan, enak guys. Durian suka. Durian suka banget malah. Tapi kalau makan banyak-banyak pusing sih. Kayak ya aku bisa makan 3-4 biji gitu. Maksudnya bukan 3-4 buah ya, 3-4 biji gitu yang kecil-kecil. Bisa. Enak tau durian. Oh iya, banyak yang gak suka juga kan durian. Durian enak banget guys beneran. Tapi kalau misalkan kalian emang alergi ya gak bisa sih. Sao juga aku suka, aku makan. Oh my god, sao kalau dingin tuh enak banget. Karena mungkin kan sao bergetah ya. Jadi kalau misalkan kayak enggak dingin itu emang agak kayak lengket gitu di mulut. Tapi kalau misalkan udah dikupas terus dimasukin dalam kulkas terus kita makan waktu dingin-dingin, enak banget. Kalian harus cobain. Bener-bener seenak itu. Tapi ya kalau misalkan aku emang suka buah sih, jadi kayak suka-suka aja gitu. Kelengkeng the best, bener-bener kelengkeng the best. Kelengkeng, bukannya lengkeng. Aku biasa bilang lengkeng. Ya kelengkeng nama panjangnya ya.
lengkeng itu tuh nggak tahu sih, pokoknya enak aja sih, aku suka lengkeng. Lengkeng itu mirip-mirip sama leci sama longan, ya gak sih? Tapi kayak ya enak. Tapi lengkeng itu bikin panas juga, bikin tenggorokan panas juga gak sih? Jadi nggak boleh makan banyak-banyak. Dapat diskon lagi dari siapakah ini? Dari Kak MR Chelsea. Widih, mantap-mantap. Terima kasih Kak untuk diskonnya. Diskon ya. Nanas pun juga enak, tapi nanas itu enaknya juga dimakan kalau dingin-dingin. Kenapa entah kenapa hampir semua buah itu paling lebih enak kalau dimakan dingin-dingin dibanding kayak enggak dingin gitu. Ya gak sih? Betul, gase. Terus apa lagi ya? Blimbing pun enak. Terus itu buah naga aku juga suka. Enak-enak semuanya. Dapat diskon lagi dari Kak Shiva. Terima kasih Kak Shiva. Widih, mantap. Terima kasih. Semangka dingin enak. Iya, semangka itu emang harus ya. Itu bukan kayak itu emang harus gitu, semangka dimakannya dingin-dingin. Semangka dan melon tuh adalah pasangan yang serasi. Jadi makannya harus bareng dan harus dingin-dingin. Ya gak sih? Nangka suka gak? Suka, nangka juga suka. Cuman gak gitu bisa banyak-banyak juga sih. Tapi nangka juga enak. Apalagi kalau dicampur kayak nangka di dalam es campur. Itu enak banget. Kalian di sini kalau yang penyuka es campur pasti tahu lah ya. Biasanya es campur kan dalamnya nangka, alpukat, ya kan? Kelapa. Ah, jadi pengen. Jadi pengen udah lama gak makan es campur. Es mulu. Betul, jangan lupa juga VC tanggal 25 sesi 1 dan 2 ya. Siap, ditunggu semuanya. Terima kasih Kak Wahyu untuk reminder-nya. Dapat diskon lagi dari Kak Isdi. Halo Kak Isdi. Wih, diganti lagi namanya Kak. Namanya jadi Kak Isdi Snow Country. Wih, keren. Semakin hari semakin mengkeren ya Kak. Makasih loh. Buah bisbol tuh apa? Baseball aku tahu. Kamu suka durian yang lengket atau agak keras? Lebih enak yang kayak agak lengket gitu gak sih dibanding yang keras? Karena kalau keras biasanya gak gitu ada rasa. Kalau yang lengket lebih manis, ya gak sih? Tapi intinya durian juga enakannya kalau makannya dingin. Karena kalau makannya biasa aja, kayak entah kenapa semua buah yang kalau makannya gak dingin, maksudnya kayak gak dimasukin kulkas, itu tuh kayak biasa aja. Maksudnya kayak bukan biasa aja, kayak lebih enak kalau makannya dimasukin kulkas gitu. Ya gak sih? Oh, keras tuh masih mentah. Kadang-kadang aku makan durian yang emang keras sih gitu loh. Tapi itu harusnya udah mateng gak sih? Kayak maksudnya kalau misalkan udah dibuka sama kayak udah kayak dibilang sama penjualnya kayak oh udah bisa makan, ya berarti udah mateng gak sih? Tapi ya emang ada yang kayak mungkin bagian keras, bagian enggak. Gak tahu sih. Saya bukan pakar duriannya, saya tidak tahu. Dapat diskon lagi dari kak. Wede, dari Kak Viti. Halo Kak Viti. Terima kasih Kak untuk diskonnya. Oh ya, besok siapa yang nonton RKJ? Ketemu aku ya. Oke? Okay? See you besok. Sama jenisnya, yang penting udah manis. Betul. Ci suka makan pisang langsung atau dibikin jus? Ih, kok aneh banget orang yang makan pisang tapi di jus. Enak juga sih, biasanya pisang campur strawberry. Tapi aku lebih suka makan pisang langsung gitu aja. Kayak pakai, biasanya paling ditambahin oatmeal. Ya gak sih? Tapi enak, tapi aku jarang sih. Aku lebih suka kayak mangga sih the best, ya gak sih? Kayak buah the best adalah mangga. Enggak sih, sebenernya aku paling suka sama jambu biji, guava. Tapi guava itu tuh kayak paling enak kalau enggak sih, durian juga enak. Ah, tidak bisa milih. Tapi kayak lebih enak kalau di jus. Kayak pokoknya kalau jus, kayak kalau misalnya teman-teman dekat aku udah pada tahu, pasti kalau misalkan jus itu aku selalu milih guava jus, enggak pernah pilih yang lain. Karena guava jus best. Aku bisa kayak sehari makan buah itu bisa berkali-kali gitu. Karena kayak enak. Mango sticky rice suka dong. Aku pernah buat tahu kalau misalkan yang langganan PM, aku pasti tahu. Aku pernah buat mango sticky rice. Enak sih, cuma waktu itu ketannya
aku belinya kayak agak salah sih, jadi agak keras, tapi kayak tetap masih bisa kemakan. Jambu kristal yang putih. Oh, yang itu ya, yang kayak yang ijo warnanya, dalamnya putih, itu juga enak. Iya gak sih? Yang biasa makannya pakai saus sesuatu. Jus alpukat juga enak. Iya, jus alpukat tuh the best. Kalau pakai, nah kalian tuh tim susu kental manis coklat atau susu kental manis putih? Kalau misalkan pakai alpukat, biasanya kalau alpukat selalu pakai susu kental manis kan makannya. Dapat, ih lucu banget ini, semacam sesuatu kayak tadi keluar kayak semacam letter gitu dari Kak Viti. Terima kasih Kak, mantap. Coba hitung berapa kali aku ngomong mantap hari ini. Susu kental manis putih coklat, waduh. Kalau aku sih jujur aku lebih suka coklat, kayak kalau buat di alpukat ya. Tapi putih pun juga enak sih, cuma kayak coklat tuh lebih rasa gitu, lebih kayak ya kayak enak aja gitu. Ya gak sih? Suka puding apa agar? Puding, puding is the best. Puding enak banget. Tapi agar juga enak sih. Cuma kalau disuruh milih aku bakal pilih puding. Karena puding itu biasanya makannya pakai fla. Nah, aku tuh suka banget sama flanya. Karena aku suka sama baunya enak, wangi, terus aku juga suka sama rasanya karena aku emang suka manis kan. Kayak suka dessert banget gitu. Jadi kayak iklan. Silky pudding. Pudding smooth and silky. Bener, pudding. Pudding tuh enak. Saya suka pudding. Siapa suka pudding di sini? Maksudnya kayak pudding rasa apa yang kalian suka? Kenapa Bojack? Dilihat. Bisa-bisa saya duduk di bawah, dia tidur di kasur. Memang seperti saya babunya dan dia majikannya. Terus habis itu sekarang dia lagi liatin aku. Apa? Mau apa kamu? Hmm? Mau apa? Muap-muap lagi. Tuh, biarin aja kayak gitu. Ih, biarin aja kayak gitu. Aku udah bener-bener kayak babu dia, tau gak sih? Itu guys, kalian konsepnya emang kalau misalkan punya kucing, kalian merasa seperti babu dibanding seperti majikan mereka. Bojeng sedang mengamati babu yang bekerja, betul. Dia kayak, ayo bekerja terus biar saya bisa diberi makan yang lebih banyak lagi. Memang ya. King Bojack. Betul. Sama lagu-lagu Studio Ghibli tau. Enak-enak banget lagunya ya gak sih? Kalian suka juga gak sih? Kayak Studio Ghibli adalah kayak semua movie yang diproduce sama mereka itu bagus-bagus banget. Kayak apa ya? Aesthetic banget gak sih? Kalau kalian nonton kayak semua filmnya, semua cara mereka kayak kayak gambar-gambar ya, itu tuh kayak bener-bener aesthetic banget gitu loh. Kayak aesthetic Jepang tuh kayak kelihatan banget sih di sana. Kayak keren banget sih. Aku suka banget. Terus lagu-lagunya juga enak-enak banget. Ya kan? Setuju bang. Setuju dong. Paling suka mana Ci? Totoro. Totoro suka, tapi aku paling suka dari semuanya itu yang aku paling sering nonton. Ya paling aku sering nonton Spirited Away sih, karena itu yang paling sering ada di dulu ya, kan di zaman-zaman dulu tuh aku udah nonton Studio Ghibli kan udah lama. Yang paling sering muncul di TV itu adalah Spirited Away, jadi paling sering nonton itu. Tapi aku juga suka hampir semuanya sih. Kayak maksudnya kayak beda-beda gitu loh, cerita itu emang bagus semua gitu, jadi enggak gitu bisa milih. Dapat diskon lagi dari Kak Aan. Terima kasih Kak Aan untuk diskonnya. Kiki Delivery juga bagus. Oh my god.
keren. Sama itu apa yang cowoknya bukan yang rumah yang Halls Castle. Halls Castle juga bagus banget. Gemes banget gak sih mereka berdua? Aduh, gemes-gemes. Pokoknya kayak semuanya itu bagus. Kayak Studio Ghibli bikin film bagus-bagus banget sih. Kalian kalau misalkan yang belum pernah nonton atau kayak pengen pengen dapat rekomendasi, tontonlah Studio Ghibli, guys. Itu juga kalian nonton Ponyo gak? Ponyo juga bagus tuh. Ponyo kayak nonton drakor apa sekarang ini? Belum nonton sih, udah lama nggak nonton drakor. Terakhir kalian nonton drakor tuh apa ya? Kayaknya itu deh, Ghost Doctor ya kalau nggak salah. Siapa sih? Iya benar gak sih? Iya, Ghost Doctor, benar-benar itu terakhir kali aku nonton drakor. Karena udah lama juga gak sih mereka gak keluarin atau ada baru? Dapat diskon lagi dari Kak Aan. Terima kasih Kak Aan diskonnya. Ini Kak Wayu sudah mewakilkan aku lihat, so komen makasih diskonnya Kak Aan. Mantap. Kamu gak nonton Singapore Open? Nonton dong. Singapore Open bukannya kemarin? Aku nonton kok. Yang kemarin gak sih? Atau sekarang udah mereka udah pindah lagi? Oh my god, aku lupa. Ngetik tugas apa ujian, Ci? Tugas-tugas. Tapi tugas sih tugas buat ujian, buat UAS. Dan sampai wal tiket ya, wal tiket kemana? ASMR keyboard. Iya, ASMR. Aku tuh suka banget sama ASMR keyboard. Tau gak sih? Aku tuh saking kalau misalkan kadang-kadang kayak lagi nonton YouTube nih, terus tuh aku bisa kayak pengen nonton ASMR keyboard lah. Karena fascinating gitu. Gak sih? Kayak keren aja nonton ASMR keyboard tuh, kayak seru aja dengerin suara itu, kayak merasa produktif gitu ya, gak sih? Dapat diskon lagi dari Kak Viti. Terima kasih Kak Viti untuk diskonnya. Keren. Ya kan keyboard cetak-cetak kalian gitu juga gak sih? Kayak pokoknya kalau ngetik itu harus kedengeran suara keyboardnya. Karena yang pertama biar biar produktif, kayak kelihatan produktif gitu kan. Terus yang kedua kayak emang bagus aja gitu. Kayak suka aja gitu denger, senang denger suara keyboard, ASMR keyboard gitu, kayak seru aja gitu ya gak sih? Atau kalian malah gak suka? Tapi nggak seru kalau misalkan kalian ngetik tapi kayak nggak ada suara, kayak kurang gimana gitu ya sih. Digantung tetangga sih kalau pakai keyboard itu. Emang iya, ya ampun, serem sekali kok bisa gitu. Bojek ngapain? Lihat dia sudah pindah tempat sekarang. Jadi di kasur, jadi nemenin aku di bawah. Enak denger keyboard mekanik. Keyboard mekanik itu apa sih? Kok kayak pesan pernah denger? Iya. Seru banget tau. Kalian pernah itu gak? Kalau misalkan dulu aku waktu SD, aku tuh pernah main keyboard. Apa sih ya, kayak ketik mengetik biasanya, kayak lawan-lawanan sama teman, kayak siapa duluan yang ngetik duluan. Kalian tau gak sih game itu yang kayak misalkan ada balon-balon nih, balonnya udah mau jatuh, kayak sebelum jatuh kalian harus ngetik itu dulu gitu loh biar dapetin poin. Apa itu seru banget. Terima kasih diskonnya Kak Shiva. Terima kasih. Mantap. Love sarangi. Lucu banget. Lihat love-nya bisa goyang guys. Kayak tau gak sih kayak di gif. Teng. Kenapa sih aku? Yang ikan itu Ci. Iya ikan ya atau apa ya? Aku udah lupa sih. Oh ikan juga ada ya kayaknya. Pokoknya ini tuh kayak game-nya itu yang harus
ketik-ketik ketik-ketiknya tuh kayak harus misalkan ada tulisan apa, kita harus ketik secepat mungkin gitu loh biar dapetin poin. Seru sekali. Ih, jadi pengen. Terima kasih dapat diskon lagi dari Kak Syifa. Makasih tuh Syifa. Oh my god, banyak banget Kak Syifa. Sejuragan diskon ini. Terima kasih loh. Aku suka game ngetik yang zombie. Emang ada? Aku kayak pernah tahu deh. Tapi kalau zombie itu yang paling identik sama game zombie adalah Plants vs Zombies, ya guys sih. Siapa di sini nggak mungkin belum pernah mainin itu? Kayak pasti kayak pernah gak sih? Atau nggak pernah dengar Plants vs Zombies? Itu seru banget. Dulu zaman-zamannya banget aku mainin terus. Soalnya semakin susah, guys. Terus kayak kasihan waktu tanamannya dimakanin sama zombinya. Aku tambahin sedikit di tugas aku. Tugasnya saya semua. Masih tinggal dikit lagi ternyata. Aku harus ada tambahin dikit lagi. Soalnya kumpulnya jam 6. Mantap. Memang lah, biasalah harus kayak harus dikit deket-deket kumpulnya sama dunia, ya gak sih? Semangat, terima kasih Kak Sergi. Semangat juga. Besok RKJ jangan bawa tugas ya. Enggak kok. Bawa tugas ya gitu di RKJ. Gimana ceritanya ya? Enggak, udah selesai kok. Tenang aja Kak Syifa, it's okay. Dapat diskon lagi dari Kak Kurang Garam. Widih, makasih loh Kak diskonnya. Wah, aku dikasih 3 disko. Itu lucu banget namanya Kurang Garam. Kenapa Kak? Kok Kurang Garam? Tambahin dong. Biar asin gitu. Jangan asin dong, manis aja. Tambahin gula gak sih? Dan kapan kita badminton bareng nanti ya? Aku juga pengen deh badminton. Oh my god, lama banget gak sih? Badminton tuh seru banget. Kalau aku kurang gula pas gak liat lead, bisa aja nih si Kak Favorito, bisa aja. Memangnya saya semanis itu kah? Kamu pernah main game Selendrina? Gak pernah, itu game apa? Coba kita cari Selendrina. Ih, serem ya. Oh, survival game ini ternyata. Sepertinya seru. Karena aku suka. Tuh kan nyebelin ya kalian, sumpah. Aku langsung cari di Google game Selendrina apa, terus keluar kayak gitu. Serem banget sumpah. Oh, ini Indonesia punya. Ih, serem banget. Jangan ngadi-ngadi ya memberikan saya yang tidak aneh-aneh seperti itu. Saya tidak akan main. Bisa-bisa lagi tadi aku bilang, ih kayaknya seru deh, karena aku lihat survival game. Jadi aku pikir kayak, oh seru nih, adventurous-adventurous gitu. Waktu lihat, ya Allah, bisa-bisanya ya, jangan ngadi-ngadi. Iya, game horror ternyata. Oh my god, kayak gitu
Ih, tapi kalau main game ya lebih serem dibanding nonton gak sih? Karena kalau game kan kalian yang kontrol gitu. Kalau game horror gitu ya, kalian yang kontrol. Jadi kayak kalian tetap harus fokus gitu loh. Kalau nonton kan kalian ya bukan kalian nonton, bukan kalian yang kontrol kan. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau lihat scene-nya, kayak tinggal ngelihat kemana kayak gitu, ambil tutup kuping. Kalau kayak main game nggak bisa gak sih? Kalian harus benar-benar fokus, soalnya kalian yang ngejalanin gitu loh. Ya, Sudoku seru tau. Dulu tuh aku nggak gitu ngerti kan Sudoku mainnya gimana sih. Terus kayak waktu udah ngerti kayak oh ya seru. Jadi kalau misalkan kayak kena macet di jalanan gitu kan, kayak saya sarankan atau enggak kalian lagi berpergian jauh, yang paling seru itu main game Sudoku sambil dengerin lagu. Game gabut nih. Atau Home Escape juga seru, kalian tahu gak sih? Home Escape. Aku punya nih bahkan di laptop. Iya, Home Escape. Main Pet Society, emang Pet Society masih ada? Pet Society juga seru sih tapi ya. Pizza Frenzy seru banget, parah. Hamster Ball, apa tuh Hamster Ball? Aku belum pernah dengar. Aku taunya kalau yang kayak mirip gitu kepo gak sih? Hamster Ball, seperti ya akhir kali saya ngomong seperti ya seru sih, saya dikasih game horror jadi saya nggak mau ngomong gitu lagi ya. Main The Sims gak sih? Main dong, oh my god, The Sims tuh seru banget parah, aku suka banget The Sims, keren kayak tapi kayak aku dulu sih mainnya The Sims yang lama ya, bukan The Sims yang ya maksudnya kayak bukan The Sims yang ngomong maksudnya bukan The Sims yang sekarang kan yang baru-baru udah pakai canggih tuh, enggak, aku mainnya yang lama-lama karena dulu aku punya CD yang The Sims lama, yang Sims 1, Sims 2 gitu. Pakai cheat enggak? Enggak dong, iya enak aja. Aku tuh anti cheat tahu, enggak pernah mau pakai cheat. Kayak ngapain? Kayak serunya itu adalah ketika kalian yang beneran bisa mencapai level yang kalian inginkan dengan kayak kalian sendiri yang mau, maksudnya kalian sendiri yang ngelakuin gitu loh. Iya gak sih? Si keren enggak pakai cheat. Iya, Kak. Makanya saya jadi ya jagonya di agak jarang karena nggak pakai cheat gitu maksud saya. Masa apa iya dong, masa tidak. Main Ludo, main dong, tapi kalau Ludo mainnya nggak di HP, mainnya di pernah kalau misalkan lagi pas di sekolah gitu ya, terus kayak kan ya kita nggak boleh bawa game dong ya kan, jadi kayak mainnya di HP biasanya bareng-bareng ya gak sih, kayak main Ludo nya bareng-bareng gitu. Insane Aquarium seru, emang iya, tentang apa Kak? Insane Aquarium. Ini mainan saya dulu, It's an Aquarium. Oh ini namanya, aku lupa banget. Iya ini mah sering banget dulu main. Seru banget guys, kalian yang belum pernah main It's an Aquarium, kalian harus cobain. Kalian seseru itu, kayak makan-makan ini kan. Terus kayak, ikan jadi semakin banyak. Aku lupa, ini makan-makan ini kan gak sih ikannya makin gede? Kalau makin banyak makan. Seru banget Kak Siva, oh my god, kita bisa main bareng. Seru Insane Aquarium. Congklak main dong congklak, oh my god, saya dulu pakarnya karena di rumah dulu waktu masih TK atau SD ya nggak ada kerjaan kan, jadi mainnya main congklak sama aduh ya kan dulu, soalnya belum ada, masih kayak belum secanggih sekarang ada apa-apa. Buset, kayak saya kayak kelahiran 1880 ngomongnya. Tapi masih kayak kalau dulu kan, kalau sekarang kan udah banyak kayak TV show YouTube gitu kan. Kalau sekarang anak-anak kecil sekarang nontoninnya kayak paling YouTube atau kayak TV show. Kalau dulu mah kan TV show apa sih, paling kayak Dora, SpongeBob gitu kan. Jadi kayak main congklak. Bahkan aku pernah main tuh, kalian tau gak sih yang stick Upin Ipin yang kayak di
stick es krim terus kayak di cuk, cuk, kayak dirumahin di sekolah. Itu seru banget, sumpah gak bohong. Itu seseru itu guys. Kalian harus cobain. Bentar ya, aku tambahin juga sejelu karena teman aku nanya. Dadah Kak Reizo, terima kasih sudah nonton showroom aku. See you di showroom berikutnya. See you juga di VC ya. Lin main jay langkong, Kak Aan. Jangan ngadi-ngadi Kak Aan. Saya tidak main yang seperti itu Kak Aan. Tolong ya. Aku main itu dulu, Zuma. Tau Zuma gak? Yang kayak tembak-tembakin bola. Itu seru guys. Stumble, iya Stumble juga ya. Aku belum pernah tahu orang-orang sekarang lagi main Stumble ya. Sepertinya seru. Apakah saya harus main Stumble? Bikin tangan sakit. Emang iya, emang Stumble tuh ngapain sih? Jewel pernah nggak main Wedding Dash. Wedding Dash seru banget. Oh my god, Kak Shiva kita mirip ya main game ya. Cookie Mama juga iya. Wedding Dash seru banget. Terus kalian tau gak sih yang apa ya? Yang itu yang kayak Dinner Dash tapi bukan Dinner Dash. Namanya apa ya? Oh terus kalian tau gak sih Sally Salon? Sally Salon seru banget. Oh my god. Jadi itu dia kayak nyalon-nyalonin orang gitu. Oh my god, seru banget guys. Ih, jadi kangen deh apakah aku harus main. Seru banget. Terus, tapi kalau itu kayak jaman-jaman dulu ya. Kalau sekarang mainnya mah sekarang lebih ke kayak FIFA gitu. Aku pengen coba main NBA deh. FIFA aku main, terus sekarang lagi main Apex Legends. Lebih ke kalau sekarang lebih ke PC sih. Kalau dulu kan kayak game-nya seru-seru aja. Tapi seru sih kalau kayak buat waktu luang itu, buat main kayak yang kayak Dinner Dash, Wedding Dash gitu seru banget. Aku saranin guys, itu bener-bener seru itu. Pizza Frenzy juga seru. NBA seru. Iya, oh my god. Kak Sergi main. Nanti aku coba ya, Kak. Iya kan? Main Apex lah kita. Let's go Valorant. Valorant ayo. Tapi aku lebih sering main Apex dibanding Valorant. Ya walaupun mereka mirip-mirip sih sebenarnya. Valorant itu orangnya suka marah-marah ya gak sih? Karena kan dia bener-bener gak sih semuanya juga tim ya. Tapi kayak Valorant mungkin lebih, karena kan lebih mainstream gitu, jadi lebih banyak yang main. Jadi kayak hampir semuanya kayak pada main gitu. Jadi kayak ya banyak ketemu tipe orang aja gak sih. Main ML. Main dong, masa gak main mole. Oh my god. Kau main Apex PC apa mobile? PC dong.
pernah dimain orang random? Gak pernah sih sebenarnya, cuman aku sering dengar orang ngomong gitu loh, kayak ah kalau Valorant orangnya gitu-gitu gitu. Oh my god, ini kan lagu ini lagu apa ya? Bukan Totoro. Tata Speed Away ya? Aku pernah belajar ini piano dulu. Tapi buat kayak refe doang. Sumpah enak banget soalnya. Memang follow agak toxic. Oh, begitu kah? Apa iya? Kamu lagi suka lagu apa? Lagi suka lagu apa ya akhir-akhir ini? Lagi suka dengerin. Coba kita lihat playlist kita. Real kah? Real lah, masa tidak? Lagi suka dengerin lagu BTS yang baru. Left and Right enak lagunya. Lagi suka dengerin itu Yet to Come BTS. Sorry guys. Maksudnya enak lagu gitu. Seru. Kayak main emangnya. Main CS Counter Strike enggak main. Kok Counter Strike belum pernah main. Nanti aku coba. Tapi Counter Strike emang masih zaman enggak sih? Sekarang. Masih lah ya, nanti saya digebuk lagi sama pencinta Counter Strike CS. Masih lah, masih zaman. Kalau lagu JKT favorit apa, Ci? Aku pernah kasih tahu sih JKT lagu JKT favorit aku adalah si So Games. Enak banget lagu. Tapi buat sekarang aku suka Pesawat Kertas. 365 hari. Terus aku juga lagi suka dengerin itu. Only Today. Only Today enak ya lagu ya? Semua enak sih. Ada udah dengerin TikTok aku nyanyiin lagu Pesawat Kertas loh. Terus ya ampun, aku baru sadar kenapa aku gak pakai lagu ya. Jadi aku kayak coverin di TikTok terus kayak suara aku doang gitu, nggak pakai lagu apa-apa. Ayo nggak apa-apa lah ya. Kan kita natural abis gitu ya ceritanya. Lupa sih lebih tepatnya, aku lupa masukin lagu, harus masukin kayak lagu biar kayak ada back soundnya gitu ya. Nggak apa-apa. Next time, oke? Okay? Nanti next time aku pengen cover lagu. Nanti kalian kasih tahu ya kayak rekomendasi apa namanya lagu ini namelin gitu. Pakai gitar dong covernya. Siap nanti ya, aku pelajarin dulu. Oh my god, Bojack jadi ayam kalkun sekarang guys. Dia kalau tidur dia suka kayak tangannya itu dihilangin. Biasanya kan tangan kucing gini kan, dia suka hilangin, dia suka masukin. Terus biasanya aku panggil dia jadi ayam kalkun kalau dia hilangin tangannya kayak gitu. Lucu banget sumpah. Kemarin tuh aku konteks aku kayak pada ngerti gak sih yang aku ngomong di Twitter, kan aku bilang kayak gini, Bojack lari cepet banget, aku kira ada tikus got di rumah. Kan Bojack itu warna hitam ya kan, bulunya kan hitam, maksudnya kayak abu-abu gitu, gelap kan. Nah terus dia lari tuh bener-bener cepet banget, kesung gitu kan. Emang kalau kalian gak tahu, kalau misalkan ada yang belum pernah pelihara kucing atau kayak gak tahu kucing tuh gimana, kucing itu lari cepet banget, bener-bener lebih cepet dari, pokoknya cepet banget lah, kayak bener-bener kayak citah, bener-bener secepat itu. Nah terus habis itu dia kayak, dia lari cepet banget kemarin, terus aku pas lagi main HP, terus aku pikir kayak saking cepetnya, terus kan yang hitam warnanya, aku pikir ada tikus got di rumah gitu loh. Gitu. Kayak aku pikir ada tikus got, karena tikus got kan juga warna hitam gitu loh. Soalnya itu ternyata Bojack gitu, kayak kaget. Gitu loh maksud aku, kalau yang gak ngerti, oh my god.
ini kisum gitu, nggak tahu dia lihat apa, bingung kayak. Ini seru banget lagu ya, denger deh. Lagu di Twitter sih, aku juga nggak tahu ini lagunya apa. Aku lagi lihat Ghibli piano collection cover gitu, jadi kayak oh ada deh, dia kasih tahu. Kiki's Delivery Service, Message of Roach. Wih, lagu enak. Message of Roach, lagunya Kiki, dari film Kiki Delivery Service. Mantap. Seperti aku bentar lagi sudah mengudahan ya guys, karena ini mau lanjutin tugas aku juga yang sebenarnya belum kelar. Maksudnya kayak udah mau kelar sih, tapi kayak masih harus tambahin dikit-dikit lagi biar sempurna, kan ini buat UAS. Nanti spill aja sih, siap. Tapi nanti aku bakal kalian kalau misalkannya belum PM aku ya, aku selalu kasih song recommendation tiap Senin, jadi bisa cek di sana. Tapi harus subscribe dulu gitu ya. Ini judulnya tadi kalau ada yang nanya, ini judulnya Kiki's apa sih tadi namanya, Message of Roach dari Kiki's Delivery Service. Yes. Besok semuanya final badminton. Siap, siap, siap. Aku besok kalau ada waktu pasti aku. Ah, besok kan aku teater. Besok kan aku RKJ, tidak bisa nonton dong kalau gitu. Nanti kalau ada waktu senggang, aku pasti nonton. Main Zeus pernah? Gak pernah. Emang Zeus bisa dimainin? Zeus kan dewa. Lucu gak, lucu gak? Enggak ya? Yaudah lah ya. Oke, kalau gitu aku bakal bacain. Terima kasih banyak semuanya untuk semangatnya. Semangat juga kalian. Let's go, aku akan bacain gift-gift dulu. Pertama giftnya dari Kak Kurang Garam. Makasih Kak. Iko kalau orang kasih gift kok langsung hilang gitu ya, aku gak gitu bisa baca yang lainnya. Tapi tadi aku udah hafal kok, tadi ada Kak Aan, ada Kak Shiva yang kasih. Wede, dapet disco lagi dari Kak Shiva lagi. Terima kasih Kak Shiva untuk diskonnya. Mantap. Terus giveaway juga ada dari Kak. Coba kita lihat. Hilang dari Kak Viti juga, terima kasih Kak. Dari Kak Otak Geser juga, wede mantap, terima kasih Kak untuk giveaway. Let's go, kita ke podium. Okay. Ke podium ya. Yang ke-50 jeng-jeng ada Kak Tegar. Halo Kak Tegar, terima kasih. Untuk yang ke-49 ada Kak Bagas. Kak Bagas katanya lagi ngedit, siap, semangat ngedit ya Kak, terima kasih. Untuk yang 48 ada Kak Gugun.
Kak Gugut NGRH Wede. Yang 47 ada Kak Deni Kurniawan. Osinya siapa? Osinya Lin lah. Ya gak sih? Masa biar ditambahin? Terima kasih loh Kak Deni. Terus yang ke 46 ada Kak Ramaditya. Ke 45 ada Kak Farnik. Ke 44 ada Kak Otak Geser. Ke 43 ada Kak KNNZ Wede. Ke 42 ada Kak Meng. Ke 41 ada Kak Ada. Ke 40 ada Kak Dior, halo. Ke 39 ada Kak Andriana, halo. Ke 38 ada Kak Wahyu Fikri, wede mantap. 37 ada Kak Faldi, halo Kak. Ke 36 ada Kak Citra Sayang Siska, wede. Ke 35 ada Kak Nana. 34 ada Kak Agusto B. 33 ada Kak Cookies and Cream. Ke 32 ada Kak Hill Sangwen Oshinya. Osinya Lin, ah terima kasih, halo Kak Hil. 31 ada Kak Panggil aja Rija, oke ada Kak Rija nih. 30 ada Kak Airin, halo Kak Airin, long time no see juga. Ke 29 ada Kak Bingo Ijo Podcast. Ke 28 ada Kak Gradiwe. 27 ada Kak Raizot. 26 ada Kak Virgi. 25 ada Kak Humble Watts. 24 ada Kak Bitter Boba. 23 ada Kak Tarara Boy. 22 ada Kak Ram. 21 ada Kak Selin aja. Ganti lagi ya Kak. 20 ada Kak Emma. 19 ada Kak Imam Nugroho. 18 ada Kak Brilin. Terus 17 ada Kak Yusuf Nur. 16 ada Kak Jimmy Uhuy. Jimmy Uhuy. Ke 15 ada Kak Alsa Giape. Ke 14 ada Kak Sergi. Ke 13 ada Kak Iqbalash. Ke 12 ada Kak Safi. Ke 11 ada Kak Ando. Widih. Ke 10 ada Kak Arfiannya Khalid. Widih. Kak Arfiannya Khalid. Yes. Aku apa kayak aku mau jadi aku tapi kayak susah. Makasih loh Kak Arfian. Terus Kak Arfiannya Lid gitu ya. Terus ke 9 ada Kak Fitri PTRC. Ke 8 ada Kak Jimmy Keren Wede. Ke 7 ada Kak Is This Snow Country. Ke 6 ada Kak Ryan Kak Dakdik Dukder. Ke 5 ada Kak MR CLV. Ke 4 ada Kak Shiva. Ke 3 ada Kak Ananugrah. Ke 2 ada Kak Fiti Samen. Pertama cucing ada Kak Kurang Garam. Terima kasih banyak Kak Kurang Garam. Wah, terima kasih banyak juga untuk semua hari ini. See you di RKJ besok. Oke, okay? See you di showroom berikutnya. Dan see you di video call nanti tanggal 25. Oke, okay, see you semua ya. Terima kasih banyak. Oh iya, belum screenshot. Ada tiga. Oke okay deh. Screenshot. Dadah. Terima kasih banyak semuanya. Bye-bye. See you di share berikutnya. Oke? Okay? Aku mau screenshot ini sekali lagi. Bentar, gimana caranya? Oke, 1, 2, 3. Oke deh, bye-bye semuanya. Dadah. Semangat untuk hari ini. Dadah. Love you.